komen, like dan subscribe. Apa namanya? Pokoknya subscribe udah begitu deh pokoknya. Dipencet, oke? Okay? Nyanyi, tonton. Selamat ya. Ya kode-kode. Juara lu ya. Jerami mulu. Bukan jerami. Oh, bukan jerami. Remes-remesnya. Gila. Dipapak, makannya dipapak yang telan aja. Mantap. Ini. Ini kayak pakai ada telurnya ya. Mana? Ini. Bukan telur ini. Pingsan. Emang ikan. Udah dimakan aja pakai ngomong mulu. Harus kasih tahu. Pingsan udah enak. Mau pasir-pasirnya. Udah. Dorok amat. Bebek. Strong. Dua. Noh, bilangin. Dua, udah. Nantang enak ngebilang-bilang. Mau dua amat. Udah, enggak habis itu. Mau ngapain? Mau ngambilin. Rp2 juta. Mantap, dapat loh. Dari lapak berapa? Lapak Dana mendapatkan merchandise dari Welling dan juga uang tunai dari KMTII Rp100.000. Yang bawa makan juga ini kayaknya ini. Waduh. Yang bawa babon nih, babon. Mantap, itu lihat tuh. Lihat itu, ikannya benar-benar gancet nih. Ya, cakep. Mas Acung, lapak 31, ya? Ambil dulu adik. Sini dong, uangnya sini neng, kasih lihat yang benar neng. Sama yang tadi dari lapak 26 boleh kesini dulu buat ambil uang cashnya. Kalau ikannya nggak dicium nggak dikasih hadiah nih. Ya, iya dong, cium dong. Jangan kesiap. Bibir sama bibir ikan sama, jangan dong ya. Nih, ya, tunggu. Lapak berapa mas? 24. Okay. Lapak 24, selamat ya. Ini serius benar. Mantep. Oke, ini persembahan dari Willing dan uang tunai Rp150.000. Terima kasih nih buat Raja Fishing ya. Oke, Ryoshi Manoshina ya. Ini gampang banget caranya, hanya mendapatkan ikan gantet merah dan hitam. Ya. Susah kalau nggak dicoba. Kayak hubungan bang, harus dicoba dulu bang. Hadiahnya bukan kaleng-kalengnya, langsung tuh asli. Ini dia mendapatkan ikan gantet hitam ya. Oke, selamat mendapatkan pouch real dari Raja Fishing. Sebelah sini dong bang, sebelah sini bang. Mantap. Nah ini dia ya, hitam juga nyerain ya. Oke pasti. Mantap, selamat. Ini dari lapak berapa? Lapak 48. Yeay, dapat lagi. Yeay. Pemancinya enggak boleh kayak gini ya, pemancinya. Yang baik. Lapak berapa, Bang? 14. Lapak 14, selamat.
Makasih. Nomor 8 mendapatkan. Mendapatkan Rizky Manusiana. Biasanya kan laki yang sawer, ini saya sawer nih bang. 100.000 rupiah, mantap. Kasih hadiahnya Neng. 65. Lanjut. Dari lapak berapa? 30. Ada berapa gantengnya? 2. Kita kasih 100.000 rupiah. Sini kasih Neng. Nih dia. Mukanya dong senyum. Orang dapat hadiah itu senang. Nah, gitu. Senyum cakep. Nih, ikan gantet. Rp100.000. Alhamdulillah. Di sini dulu dong, kabur bolo. Lapak berapa? 54. Oke. Lapak 54. Oke, terakhir ya, terakhir nih 150.000. Berapa? 22. Lapak 22. Selamat mendapatkan Rp150.000. Di sini dalam rangka mensyukuri apa yang kita dapat dan berdoa untuk kegiatan kelancaran kegiatan kita besok dan malam ini tentunya, dan juga kegiatan-kegiatan kita selanjutnya di kualifikasi kedua, ketiga dan juga final. Kita diberi kesehatan semuanya berkumpul di sini. Kita mengadakan syukuran, kecil-kecilan, berdoa kepada Yang Kuasa dengan harapan apa yang kita niatkan pada acara kita besok bisa lancar tanpa halangan apapun dan dari segi apapun. Saya Yudho dari WIBI Community, dari Warok Edan dari WIBI Community. Sedangkan ini adalah Tiara dari Kiandra Production, selaku ketua acara dari Strive Championship 2020. Jadi ada kolaborasi antara Kiandra Production dengan WIBI Community untuk mengadakan Strike Champion 2020. Kolaborasi ini sebenarnya dibilang nggak sengaja, ya sengaja. Sengaja. Dibilang nggak juga sengaja. Sengaja. Memang dalam waktu yang singkat. Singkat banget. Singkat banget persiapannya, ya. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah ajang untuk kepandaian memancing, kan? Ajang silaturahmi antara komuniti-komuniti, pemancing-pemancing, karena di sini hadir juga pemancing dari Jambi, pemancing dari Bandung dan lain-lain, berkumpul di sini sama-sama happy dalam kualifikasi yang pertama ini, ya. Khususnya mungkin kerinduan kali ya, Om, ya. Iya. Posisi saat ini situasinya sangat berbeda, situasi sedang COVID. Nah, pandemi COVID ya, jadi tinggal untuk mencari satu hiburan apa sih itu yang sekarang masih oke, karena kita harus menjaga protokol kesehatannya, ya, sehingga kalau di pemancingan kita masih bisa jaga jarak antara satu pemancing dengan pemancing yang lain. Dan, Strike Championship 2020. Beda ya, Om. Iya. Kita berarti kolaborasi sekaligus pionir untuk acara pertama kali ini, ya. Pertama, karena anak ini kan ada 3 kualifikasi, ya. Sama satu grand final nanti. Jadi ini kualifikasi pertama, nanti ada kualifikasi kedua di satu tadi, di
Lukisan. Dan kualifikasi ketiga nanti di CS101 Joglo. Nanti ada grand final yang nanti akan kita lanjut, akan kita beritahu lebih lanjut di mana kita grand finalnya gitu. Sementara kita lewatin dulu kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga nanti. Istilahnya minat-minat menyalurkan hasrat para pemancing di tahun 2021 nanti ya. Mungkin kan biasa Kiandra kan lebih ke promotor musik, kamu kan lebih ke dunia mancingnya. Mungkin di 2021 udah normal, jadi mancing ada konser sekalian gitu loh. Ya nanti kita komparasiin seperti apa yang masih terbaik buat para pemancing. Ya. Mungkin itu dari kita, tunggu aja jadi berita selanjutnya ya. Salam satu joran dari WB Community dan Yandra Production. Salam strike.